Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya yang mengupload. Dibacakan ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi, karya Imam An-Nawawi, hadis ke-26. Segala macam perbuatan baik adalah sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari selagi matahari masih terbit. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong orang hingga ia dapat naik kendaraan atau mengangkatkan barang bawaan ke atas kendaraannya merupakan sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki yang engkau ayunkan menuju ke masjid adalah sedekah dan menyingkirkan aral rintangan, ranting, paku, kayu, atau sesuatu yang mengganggu dari jalan juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Status hadis dan takrijnya sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 270, 2891, 2989 dan Muslim nomor 1009. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Bersyukur kepada Allah Ta'ala setiap hari atas kesehatan anggota badan. Allah telah menjadikan sebagai rasa syukur terhadap nikmat-Nya setiap anggota badan untuk menolong hamba-hamba Allah Ta'ala, bersedekah kepada mereka dengan menggunakannya sesuai kemaslahatannya. Termasuk sedekah adalah, menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang lain, justru seharusnya digunakan untuk menunaikan hak-hak setiap muslim. Jasad harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta ada zakatnya. Zakat badan adalah melakukan perbuatan baik, bersedekah dan pintu-pintunya banyak. Anjuran untuk mendamaikan kedua belah pihak, tolong-menolong, mengucapkan kalimat yang baik, berjalan menuju sholat dan menyingkirkan penghalang dari sholat. Anjuran untuk membersihkan sarana-sarana umum. Anjuran untuk melakukan keadilan, karena dengan keadilanlah ditegakkan langit dan bumi.